Hujan deras yang disertai oleh angin kencang terjadi di kota Binjai, Sumatera Utara pada Senin 20 Maret 2023 hingga mengakibatkan sedikitnya 64 rumah warga mengalami kerusakan dan 4 orang yang mengalami luka. Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, Surya Wijaya, mengatakan angin kencang tersebut membuat belasan pohon tumbang dan menimpa satu mobil yang sedang melintas. Berdasarkan data BPBD Binjai, puluhan rumah yang terdampak tersebar di 7 kelurahan yang ada di 4 kecamatan. Di Kota Binjai, yakni Kecamatan Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Barat, dan Binjai Timur. Surya mengatakan angin kencang yang terjadi merusak sedikitnya 64 rumah, dari rusak ringan hingga rusak berat. Dan ada belasan pohon juga bertumbangan, dan juga satu baliho yang ada di Jalan Sudirman roboh yang ada di depan kantor Pemko Binjai. Surya juga mengatakan pihaknya kini masih terus melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak angin kencang tersebut.